Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengkaji kajian Kitab Hulasoh Nurul Yakin Jilid ketiga, pelajaran ke-25, terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, ketika Sayyidina Umar sedang bersembahyang subuh, tiba-tiba masuklah kepadanya seorang majusi dari Parsi, Abu Lu'lu' namanya. Beliau lalu ditusuknya dengan belati sebanyak 6 kali tusukan, di antaranya ditusuk di bawah pusat beliau. Yang kedua, setelah itu Abu Lu'lu lalu bunuh diri sesudah menusuk 13 orang lelaki, yang di antara mereka itu ada 7 orang yang mati. Yang ketiga, adapun Sayyidina Umar setelah kena tusuk itu lalu berkata, "Aku telah dibunuh anjing." Setelah itu maka jatuhlah Sayyidina Umar. Yang keempat, oleh karena itu lalu Abdurrahman bin Auf bersembahyang dengan orang banyak sebagai ganti Sayyidina Umar. Yang kelima, kemudian Sayyidina Umar dipanggilkan tabib untuk diperiksa. Tetapi setelah dirasa usaha itu tidak ada harapan bagi Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan mati saya ini dengan tangan seorang lelaki yang mengaku-ngaku Islam." Untuk kajian hari ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.